Halo teman-teman, kita mau perjalanan ke mana, Pin? Ayam goreng Mbah Karto. Ya, ke ayam goreng Mbah Karto. Ikuti kita ya. See you. Kita udah nyampe di daerahnya Mbah Karto. Tinggal belok ke kanan aja. Kita pakai masker ya untuk menaati protokol kesehatan ya, Pin. Es batunya habis. Pipin hari ini nggak makan, katanya udah habis makan dia tadi. Ya, Pin? Ya. Kamu makan apa, Pin? Makan roti. Ini penampakannya ayam goreng Mbah Karto. Ini sangat laris banget di Sukoharjo. Tetapi dia memang udah terkenal di kota-kota yang lain seperti kota Solo. Udah pada tahu penampakannya seperti ini. Nanti aku sama Pipin mau selfie juga di sini biar kalian bisa lihat seperti apa. Ini ramai banget ya teman-teman. Harga satu porsi ayam di sini harganya 17.500. Untuk nasinya harganya 5.000-an. Dan ini lalapannya dia gratis. Dia ada blondo. Dapat lalapan seperti ini. Ada blondo dan biasanya ini togenya enak banget ya. Ini togenya mantap banget. Nanti aku mau coba review. Aku review dulu ya makanannya ya. Ini enak banget. Yang ini blondo namanya. Rasanya tuh asin banget. Dan ini enak banget. Terus ini cabenya tuh sambal bawang. Nendang banget rasanya. Dan dagingnya juga gurih banget. Kalau makan di sini diawur-awur, dikasih ini toge, dikasih lalapannya apa namanya, kacang panjang. Tapi enak sih, kacang panjangnya masih muda. Kasih timun dan kasih ini namanya apa sih, kubis. Aku nggak tahu nih namanya apa, kayaknya kubis ya. Dan ini gurih banget. Aku biasa kalau makan di sini aku suka yang pakai dada, karena kalau di dada dia merasuk ke dalam-dalamnya. Selamat makan.